Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya teman-teman Mustin Tera Channel. Oke teman-teman, seperti biasa saya beraktivitas di kebun samping rumah. Pada kesempatan hari libur ini teman-teman, saya seperti biasa memanfaatkan waktu untuk melakukan aktivitas di kebun samping rumah, yaitu memanfaatkan lahan yang seadanya atau lahan sempit di sekitar rumah kita untuk kita jadikan kebun atau menyalurkan hobi bercocok tanam teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan sesuatu yang mungkin baru dan baru dapat inspirasi dari apa yang saya perhatikan dan saya cermati di kebun teman-teman. Jadi teman mengetahui atau melihat di sini saya mempunyai kolam atau penampungan air. Ini air hujan teman-teman. Jadi kalau hujan itu air di sini bisa tertampung dan bisa menyimpan air. Dan kebetulan saya juga punya inisiatif memberi memasukkan ikan lele ke dalamnya dan dia bisa tumbuh dengan baik, lelenya bisa terlihat hidup di sini teman-teman. Nah, ini ceritanya begini teman-teman. Di sini sebelum saya punya ide untuk membuat kolam terpal seperti ini. Kenapa saya membuat kolam terpal seperti ini? Karena praktis dan gampang atau mudah kita membuatnya, yaitu dengan cara saya menggali bagian tanah di sekitar sini sesuai ukuran yang saya inginkan teman-teman. Jadi awal mulanya begini teman-teman. Jadi ini tanah kebun saya ini sebenarnya tanah urugan teman-teman. Jadi tanah ini kurang sekali kesuburannya, tapi itu bukan faktor utamanya yang membuat saya terinspirasi membuat kolam ini. Jadi di tanah ini kalau hujan emang becek teman-teman, tapi kalau musim panas atau hari panas seperti ini tanahnya itu kering teman-teman. Jadi saya itu sangat kerepotan sekali untuk mendapatkan air. Mungkin banyak metode cara kita untuk melakukan penyiraman di kebun, cuma kalau saya menggunakan terus air yang saya pakai di jet pump yang memakai arus dengan listrik setiap harinya, karena untuk menyiramin kebun mungkin bisa lama ya, jadi air sayang teman-teman, saya dibuang. Jadi saya punya inisiatif untuk membuat atau menampungan air hujan seperti ini. Nah, itu ceritanya teman-teman. Karena untuk membutuhkan air, saya membuat kolam terpal seperti ini. Lalu apa hubungan yang selanjutnya teman-teman dengan setelah saya membuat kolam terpal seperti ini? Jadi saya setelah perhatikan, saya setelah melihat dengan adanya kolam seperti ini, saya sangat terbantu sekali teman-teman. Seperti teman-teman yang tadi lihat, ketika saya membutuhkan air untuk menyirami, saya tinggal ngambil ke sini teman-teman, tinggal saya cedok, jadi lebih praktis. Nah, jadi setelah itu saya terinspirasi untuk membuat sesuatu yang baru teman-teman, yaitu dengan cara kita memanfaatkan atau menahan air sedemikian rupa agar air itu tidak cepat hilang atau tidak langsung habis teman-teman. Nah, apa itu teman-teman? Itu saya mau membuat sawah palsu atau sawah yang sengaja kita bikin di mana aja kita bisa, dengan cara memakai terpal atau plastik teman-teman. Nah, itu kenapa tujuannya, karena air yang kita miliki itu tidak sempat hilang, karena kita tahu kalau air yang cepat hilang itu cepat kering teman-teman. Nah, rencananya saya itu mau melanjutkan aktivitas membuat sawah teman-teman untuk menanam padi teman-teman. Jadi
kita ketahui padi itu butuh sekali air dan ada air genangannya. Jadi kalau saya membuat sawah di sekitaran sini, yang tadi sudah saya bilang tanahnya cepat kehilangan air, tidak bisa menampung air, itu sangat repot sekali teman-teman. Jadi rencana saya untuk ingin mencoba hal baru, yaitu menanam padi teman-teman, yang menggunakan metode seperti ini, bisa menampung air. Tapi untuk percobaan saya akan menggunakan bak teman-teman. Nah di sini sama aja saya mempunyai 3 bak yang tidak terpakai ini teman-teman, nanti saya akan buat menanam padi. Oke teman-teman, simak terus video saya bagaimana saya proses melakukannya untuk percobaan baru atau ide baru saya di kebun samping rumah, yaitu menanam padi.
Oke teman-teman, inilah sawah rekayasanya atau sawah palsunya teman-teman, yang nanti akan saya tanamin padi di sini teman-teman. Untuk benihnya sendiri nanti kita akan semai dulu setelah usia sekitar 2 minggu atau 10 hari baru kita bisa tancapkan di sawah buatan ini teman-teman. Ini tadi yang saya gunakan medianya teman-teman, yaitu sekam bakar, tanah pekarangan, dan kotoran ayam teman-teman. Untuk sambil menunggu benih juga kita tidak bisa langsung, untuk saat ini saya tidak bisa langsung menanami sawah ini teman-teman, karena ini tadi saya menggunakan kotoran ayam yang langsung dari kandangnya teman-teman. Jadi harus kita diamkan dulu minimal 7 hari teman-teman. Jadi setelah itu baru kita bisa tanamin, tujuannya untuk fermentasi dulu kotoran ayam tersebut teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini dari saya. Berkebun di samping rumah secara sederhana dan mudah, apa yang kita mengerti dan kita bisa untuk menyalurkan hobi di bidang berkebun. Oke teman-teman, semoga kita berjumpa lagi di video berikutnya. Semoga video ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan semoga apa yang saya lakukan hari ini bisa bermanfaat dan berhasil teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.